Guys, harga melambung, petani untung. Nah, penjual tambah untung, guys. Nah, ini pari baru manen pari dapat sekitar 7 kintal dapat deh pari. 7 pikul 28. Lah, 7 pikul 28, guys, dengan harga 9.000 sekarang. Nah, ini di lahan, guys, belum di pasar. Nah, seperti timun di lahan sekitar 6.000-7.000. Nah, ini makanya ini petani lagi untung, guys. Tapi yang bagi yang menanam tepat waktu, Pak De, ya. Ini kebanyakan panennya puasa tadi, Pak De, nggih. Nah, ini habis puasa, habis lebaran panen, Pak. Nah, ini pas panen habis lebaran. Nah, ini selisihnya di situ, guys. Jadi menanam itu juga memperhatikan masa-masanya, guys. Masa panen 3 bulan yang akan datang tuh panen apa gitu, guys, harus di style seperti itu. Ini tempatnya banyak sekali. Nah, ini timun ini tidak begitu banyak, guys, cuman namanya tanamannya sangat subur, jadi 2 hari sekali panen. Ini luar biasa, guys. Nah, ini baru dipanen hari ini dapatnya sekitar 5 kintal. Berarti ini timun campur tomat. Nah, ini saja jalan-jalan sebentar, guys, di dalam kebun ini. Nah, ini selain timun tomat, jadi ada juga pari sebelah sono tadi panen, harganya 9.000 per kilo. Nah, ini timun diganti wadah, guys, yang lebih besar. Ini, guys, caranya menyusun hasil taninya, guys. Luar biasa, bagus-bagus. Ini buahnya, guys. Hasil panennya lumayan, Mas. Oke, bagus-bagus ini. Tomatnya lihat, guys. Buahnya bagus-bagus. Wow, harganya juga lagi bagus, Mas. Pokoknya ini. Ya, alhamdulillah rezekinya petani. Pas lagi, pokoknya lagi rezeki nomplok, guys, ini. Nah, ini saking semangatnya Pak De, guys. Mau diangkat sendiri. Oh, luar biasa, guys, bilang. Ini saling menguntungkan, guys. Jadi semua itu kerjasama, hasilnya sangat cantik, guys. Ini harga-harga yang luar biasa, petani pokoknya lagi benar-benar beruntung pada bulan ini, guys. Karena sebagian besar sahabat tani kita itu habis lebaran baru mulai menanam. Nah, itu mulai menanam. Nah, ini lagi pas panen, jadi sangat tepat ini penanamannya, guys. Akhirnya mendapat panen yang luar biasa ini. Nah, ini sampai itu pari itu biasanya 4 hari sekali, Pak Leo. Okay. Panen 4 hari sekali 7 kintal, guys, ini ngeri. Ini bisa dia bayangkan harganya 9.000, guys. Nah, yang ini yang bagian memilih timun ini ketawa terus, guys. Kenapa? Happy juga ini walaupun yang bagian panen nih, guys. Karena nggak panas nih di tempatnya, luar biasa. Biarpun nyepit gini kan dingin malahan ini. Kalau di pinggir jalan malah panas sih. Nah, sekarung ini kira-kira 50 kilo adalah ini. Rata-rata nggih, Pak Le, ya. Nah, hampir 50 kilo ini satu karung. Nah, ini juraganya lagi ngangkut lagi nih. Dua, guys. Jadi kan satu enggak mampu. Luar biasa pokoknya, benar-benar top, guys. Nah, panennya berapa kotak ini? Wah, langsung sama Mas Bro ini dinikmati, guys. Penikmat buah. Bro, jangan ini kan buahnya, daunnya aja nih, Brian. Juragan, ini satu kotak ini kira-kira berapa kilo, juragan? Juraganya ya ini berapa ini kira-kira nih? Kalau peti besar bisa sampai 80 kilo. Wih. Okay.
Hampir 1 kintal ya. Kalau yang kecil sekitar ya 50-an lah. 50-55. Ya. Mantap, guys. 50-an. Nah, ini biar kecil tapi ini tomat ini tua, guys. Super. Jadi ini termasuk super, bro, ya. Okay. Ini, Pak, yang kelihatan super, Pak. Nah, kelihatan super lagi ini yang paling gede ini, guys. Jadi ada ketingkatannya, guys. Kalau yang kecil nanti harganya tuh biasa, agak murah dikit. Jadi yang super ini lain lagi. Luar biasa, guys, mungkin nih. Nah, ini baru mau ditimbang nanti. Nah, ini pertaniannya luar biasa. Ini bertani di tengah-tengah perumahan. Jadi sebelah sana tuh perumahan, guys. Sebelah barat sana juga perumahan. Nah, sana itu ada pintu masuk. Jadi memanfaatkan tanah-tanah yang masih belum terbangun oleh sebuah bangunan, guys, perumahan. Jadi dimanfaatkan sama konco-konco ini, guys, untuk bercocok tanam, menghasilkan yang luar biasa. Parinya 7 kintal, satu kilonya 9.000, udah berapa duitnya? Itu 4 hari sekali, tomat juga 4 hari sekali, kalau timun 2 hari sekali, guys. Luar biasa ini. Nah, ini ditimbang. Nah, 70 kilo ini, guys. Nah, ditimbang seperti itu, guys. Baru masuk di tempat pengiriman, yaitu Cherry Suzuki. Nah, timbang kedua 45, guys. Kilo. Nah, itu yang nilainya nomor 2 tadi itu, guys. Nah, ini yang sisanya setengah kotak. 30, tidak jauh. Hanya 15 kilo selisihnya. Tidak jauh, guys. Setelah ditimbang, disusun rapi, akan dibagi kota, guys. Kotanya tidak jauh, guys, hanya 6 kilo aja di sini. Jadi tidak begitu jauh. Nah, itu ada kelas-kelasnya, guys. Ada yang A, yang B. Jadi ada juga ininya, guys, kelasnya. Jadi kelas A itu lebih bagus. Ternyata bener, guys, satu karung itu 50-an, ini 51 kilo. Gitu, guys. Baru masuk lagi. Mantap, guys. Pertanyaan ini lagi booming-boomingnya harga sayur-mayur di kota ini. Karena habis lebaran, banyak petani yang baru awal-awal menanam, ini pas panen. Jadi rezeki nomplok, guys. Nah, Pak D sebagai Pak Bosnya langsung yang mencatat, guys, ada. Mantap, bro. Nah, itu lebih 50 itu, lebih 50 kalau itu. Kelas A ini sebabnya ini. Bisa 60 ini. Nah, itu. Wah, pas. Mantap, guys. Oke, guys, karena ini sudah
jam 12 mau makan siang dulu guys. Nanti sampai jumpa lagi.